Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bang Teng Petualang. Dan pada hari ini kebetulan saya berada di kebun akan memanen pete yang sudah berbuah ini. Pokoknya itu baru berbuah pertama kali dan alhamdulillah pohon pete saya ada sekitar 100 papan. Ini baru pertama kali berbuah. Oh ini juga masih kecil tuh, belum besar, tetapi lumayan tinggi. Lihat. Nah sekarang saya akan mengambil dulu, akan manjat pohonnya untuk diambil buahnya teman-teman. Lanjut, yuk ikuti kegiatan saya pada hari ini. Ini kita lanjut ke lokasi ini pohonnya. Nah, ini berada di dekat sawah nih, pinggir sawah. Saya akan naik dulu. Nah ini teman-teman pohonnya tuh sepertinya siap.
Mantap. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah selesai mengambil buah pete. Meskipun pohonnya licin, tapi saya berusaha tadi manjat sampai ke atas dan sudah berhasil. Lihat. Lanjut, sekarang saya akan ambil buahnya yang tadi sudah dipanen. Lihat, alhamdulillah panen pertama dapat lumayan. Teman, ini hijau yang sudah matang ya, yang sudah warna hitam. Lumayan teman-teman, dapat banyak. Pagi ada yang masih lumayan, ini belum terlalu tua nih. Jadi rasanya itu tidak terlalu pahang kalau buat orang Sunda, sehat, tapi enak nih buat lalapan dimakan dengan sambal. Tuh. Nah, teman-teman, di semak-semak juga ada nih. Lihat, alhamdulillah dapat banyak nih panen hari ini. Teman-teman, mantap. Wow. Ya teman-teman, ini dapat segini, lihat, mantap. Nah ya teman-teman, alhamdulillah dapat ini segini panen pertama pohon hasil menanam, lumayan. Ini dapat sekitar 200 papan ada nih, alhamdulillah nih, mantap. Wah, lumayan ini buat nanti bisa dijual dan juga bisa dibagi-bagi ke tetangga. Nah teman-teman, lihat tuh, tiba-tiba datang ke sini. Bagaimana ini rasanya? Saya akan membuka ini, dalamnya bagus apa tidak nih, lihat. Oh, ini bagus teman-teman, lihat. Mantap. Alhamdulillah. Ini udah kadu. Yang orang mau dapat. Naik mulu. Ya teman-teman, itulah hasil video saya pada hari ini, panen buah pete. Alhamdulillah ini pertama kali berbuah, dapat sekitar 200 papan hasil tanam di kebun ya teman-teman. Alhamdulillah petenya itu bagus-bagus, lumayan, jadi aman lah, nggak ada hamanya, biasanya suka ada ulatnya, aman. Ya teman-teman, terima kasih, itulah video saya pada hari ini. Jangan lupa untuk menonton video-video saya yang berikutnya ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.